Bagusnya lagi dari kursinya ini, dia frame ini menggunakan jenis aluminium alloy yang benar-benar kokoh. Dan kalian beli kursinya ini dan kondisi masih baru, biasanya ini agak sedikit katos. Udah? Berat badannya berapa? 50. Basecamp, Om Sesiastu, balik lagi di channel saya, Basecamp 369, Rent Auto Recruitment. Jadi seperti biasa, buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya agar saya lebih semangat kembali untuk bikin video. Dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan saya juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak dan thanks banget untuk supportnya. Oke. Langsung saja, hari ini, di video kali ini, saya akan nge-review salah satu kursi lipat atau bisa kita bilang kursi portable. Dan kursi ini cocok banget buat kalian yang punya hobi camping, yang punya hobi naik gunung, yang punya hobi traveling. Bahkan buat teman-teman yang punya hobi mancing, saya rekomendasikan banget kalian harus punya kursi lipatnya ini. Ini dia, kursi Moncair. Terus saja kita buka kursinya dari Moncair ini. Oke, yang pertama itu teman-teman itu sudah mendapatkan ini kain ya. Ini nanti fungsinya sebagai alas duduknya seperti ini teman-teman. Dan ini kainnya ini benar-benar menggunakan jenis kain polyester, dan jenis kain polyester yang dengan kualitas yang sangat tebal banget teman-teman. Dan untuk di sisi-sisi samping atasnya itu dia sudah terdapat jaring-jaring. Jadi fungsi jaringnya ini untuk sirkulasi udara ketika kalian tidur nanti. Selanjutnya yang kedua itu teman-teman itu sudah mendapatkan frame. Nah ini dia frame-nya teman-teman. Nah frame-nya seperti ini teman-teman. Nah frame-nya bagusnya lagi dari kursinya ini, dia frame-nya ini menggunakan jenis aluminium alloy yang benar-benar kokoh dan kuat banget. Dan di dalam frame-nya ini teman-teman tuh udah langsung mendapatkan tali elastisnya. Jadi teman-teman ketika nanti ngerakitnya itu nggak susah. Oh ya, nanti di akhir video kita akan coba ngerakit kursinya ini teman-teman ya. Ini frame dari aluminium alloy. Yang terakhir itu kita sudah dapat bungkusnya. Ini dia bungkusnya teman-teman. Bungkusnya segini, dengan dimensinya ini kurang lebih sekitar 30 cm-an. Jadi sangat masuk ketika kalian packing juga tidak terlalu banyak menghabiskan tempat. Ini ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk merakit kursinya ini. Sahabat Basecamp, langsung saja kita rakit kursinya ini ya. Dan perakitannya juga nggak terlalu ribet dan gampang banget. Jadi teman-teman itu tinggal ngikutin alurnya aja yang sudah bisa alurnya ya. Jadi sudah tinggal pasang begini teman-teman. Jadi langsung otomatis ya, nah, seperti itu. Nah seperti ini teman-teman. Ah, ini baru kerangkanya aja. Nah selanjutnya kita pasang alasnya, alas duduknya seperti ini. Terakhir. Nah, oke, sahabat Basecamp, sudah jadi. Ini dia kursinya, kursi lipat, kursi portable dari mereknya Moncair. Jadi biasanya ketika kalian beli kursinya ini dan kondisi masih baru, biasanya ini agak sedikit katos. Iya benar katos. Ketika kalian masangnya di sini, agak sedikit katos teman-teman ya. Biasa kalau barang baru kan emang agak sedikit masih rapet lah ya barang baru. Oke, sekarang kita akan coba kekuatan dari kursi Moncairnya ini. Basecamp, akhirnya sudah selesai juga ngerakitnya. Dan ngerakit ini benar-benar mudah banget teman-teman. Jadi tidak terlalu ribet ya, nggak terlalu susah juga, dan sangat-sangat benar-benar gampang banget. Jadi kita akan mengetes kekuatan dari kursi Moncairnya ini. Dan yang saya tahu kapasitas dari kursinya ini sekitar 150 kg. Jadi kita akan coba duduk ini langsung untuk dua orang dewasa. Oke, dengan ini berat badan saya ini 80 kg teman-teman. Kita langsung coba ya. Belum bener nyaman. Dorong dewasa sini deh. Duduk sini. Coba. Ngomong aja. Ya, istri duduk sini. Gimana? Duduk sini, duduk sini. Oh, naik kakinya. Bentar dulu. Udah?
berat badannya berapa? 50 50 tambah 80 130 berarti masih worth it banget. Ada sudah terlalu nyaman. Berarti masih worth it banget ya teman-teman, dengan berat badan kalian di atas 100 kg berarti di sini masih mampu untuk menahan bebannya itu. Oke, segitu dulu video dari saya. Semoga videonya juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang nantinya mau rencana membeli kursi lipatnya ini. Saya rekomendasikan dari mereknya Munchen. Segitu dulu sobat Nes Game, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya dan sampai jumpa.